guys ya. Kembali lagi bareng saya Mami Nasti Cacat ya, ya. Ini di hari ke-5 Lebaran ya, kita masih berada di daerah Sukabumi Ujung Genteng ya. Kembali kita explore daerah Sukabumi Ujung Genteng ya. Kita sekarang mau ke salah satu pantai lagi yang ada di sini ya. Pantai Minajaya ya. Ini mau ngasih si Boci lagi buat berenang ya. Nah, untuk kalian mungkin yang belum tahu ya, pantai-pantai yang ada di sekitaran Ujung Genteng ya, Sukabumi ya, mungkin video ini jadi referensi untuk kalian jalan-jalan ya next time, walaupun nggak lebaran ya, walaupun bukan momen lebaran ya, mungkin next time ya kalian bisa jadikan referensi ya video ini untuk jadi destinasi jalan-jalan kalian guys ya. Ikutin terus channel saya ya, nanti saya akan explore daerah Minajaya ya, atau pantai Minajaya yang masih berada di daerah Ujung Genteng guys ya. Untuk kalian mungkin yang baru aja gabung di channel saya ya, sok mangga tuh di subscribe guys ya, di subscribe ya, jangan lupa kalian bunyiin loncengnya ya, agar kalian bisa ikutin terus video terupdate dari saya ya. Ini kita sedang prepare ya, ini bersama rombongan ya, masih di base camp ya, di base camp saya, di base camp kita ya, rame-rame di sini ya, di rumah saudaranya teman ya. Kita punya base camp di sini ya, pada saat liburan lebaran kayak gini guys ya. Jadi kita leluasa ya explore di daerah Sukabumi Ujung Genteng ya. Ikutin terus ya guys ya. Oke guys ya, ready go, berangkat. Kemarin arah pantai Taman Pandan sama pantai Ujung Genteng sama pantai apa saja semalam? Pangumbahan yang Cibuaya. Penyu itu, Cibuaya itu arahnya ke sebelah sana ya. Sekarang kita lawan arah ya, ini sama dengan arah yang pulang ya, arah Jampang Surade ya. Nah, ke arah ke sana guys ya, ke arah kita pulang ke Ciang sana ya. Nah, itu dia seperti ini jalannya ya. Daerah Surade Ujung Genteng ya, daerah pegunungan ya. Ini masih pagi-pagi ya, sekitar jam 8-an ya, masih seger. Tadi malam hujan cukup lebat pas jam 12. Nah, ini tadi juga mendung ya, tapi ini keluar juga nih matahari. Nih ya, diperkirakan nih untuk hari ini perkiraan cuacanya sih hujan ya, tapi ini ada matahari keluar ya. Nah, ini kita mau ngasuh Boci lagi karena kebetulan satu rombongan datang lagi dari Ciang sana ya, masih keluarga ya, masih keluarga dari teman ya, itu menyusul ya, mereka mau liburan juga di sini guys ya. Memang informasinya ke arah sini ya, ke arah Pelabuhan Ratu, ke arah Sukabumi ya, itu benar-benar macet parah ya lalu lintasnya, terutama di Cikidang ya. Waktu awal kita kesini juga parah banget ya, sampai 14 jam sampai sini, yang sebetulnya diprediksi dari awal kalau tidak macet ya itu hanya 6 jam ya menurut aplikasi ya, tapi parah banget ngaretnya, lebih dari 100% ya, sampai dengan 14 jam guys ya. Dan rombongan yang ini yang menyusul ya, yang menyusul yang baru aja datang kemarin sore itu, mereka malah sampai dengan 18 jam ya. Satu hari satu malam ya, hampir satu hari satu malam di perjalanan ya. Ini bener-bener jalan-jalan ya, namanya juga jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan ya. Itulah ya, momen lebaran ya, nggak momen mudik, nggak momen jalan-jalan, itu pasti ya di perjalanan itu macet. Nah, itulah serba-serbi lebaran guys ya, kita nikmatin aja ya. Dan sekarang kita tinggal mondar-mandir nih di sini ya, udah di sini kita explore semua pantai-pantai yang ada di sini guys ya, indah-indah dan mantap ya. Ikutin terus ya guys ya, saya akan shoot video ini perjalanan sampai dengan ke pantainya dari base camp kita ya. Ini entah berapa jauh nanti jaraknya ya. Ikutin terus ya. Nah, ini kalau di daerah sini nih kita bisa lihat ya, kiri kanan kebanyakan ini perkebunan kelapa ya. Tuh. Ya, kemarin kalau pas datang itu kita nggak lihat karena malam ya. Pas nyampe sini jam 8 malam kita nggak lihat ya. Kalau kiri kanan ini kebanyakan perkebunan kelapa ya. Nah, ini sama dengan pantai yang kemarin kita vlog juga ya, di pantai Taman Pandan ya, kiri kanannya adalah pohon kelapa, perkebunan kelapa. Sentra gula. Mau di sini sentra gula. Oh ya. Gula merah. Oh, gula aren. Ini adalah gula merah, gula kelapa. Terkenal dengan sentra gula, ya gula merah. Bangunnya ya, ya bang.
bahan bakunya ya ini pohon kelapa ya, karena memang di sini banyak perkebunan kelapa guys ya. Itu rombongan motor ya, jadi kita sekarang udah ada temennya ya, mobilnya jadi ada dua guys ya. Rombongan mobil jadi ada dua ya. Kita sudah belok ya, sudah belok ke tadi kalau dari arah bawah belok ke kanan, arah dari base camp ya, yang ke kirinya kita arah pulang, arah pulang ke Chiang Sana. Berada di kawasan Pantai Binajaya ini ya. Baru sampai. Tuh udah kelihatan lautnya ya. Bocil, ya ini pantainya cukup agak tenang ya dibandingkan pantai kemarin. Ya ini kalau bermain di sini juga tempatnya luas ya pantainya. Ya ikutin terus ya channel saya. Mungkin untuk kalian yang belum subscribe channel saya, sok mangga di subscribe guys ya, di subscribe ya. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya ya agar kalian bisa ikutin terus video terupdate dari saya. Ya kita akan explore Pantai Binajaya ini ya. Mungkin nanti video ini bisa jadi referensi untuk kalian yang mau berlibur ke sini ya, untuk kalian mungkin yang berada di wilayah Sukabumi atau kalian dari luar daerah Sukabumi guys ya, ikutin ya.
info tentang toilet ya. Di sini juga tersedia toilet ya, untuk masuk ke toilet itu dikenakan biaya Rp3.000. Dan untuk masuk ke sini tadi hanya dikenakan ini aja, parkiran ya. Tidak ada biaya masuk ke sini ya guys ya. Di sini pantainya cukup murah sekali ya, walaupun dipintain biaya paling cuma antara 25 sampai 35 ribu rupiah per mobil ya. Untuk motor sendiri itu harga 20 ribu rupiah, dan di sini hanya dipintain uang kebersihan aja seikhlasnya gitu guys ya. Oke guys ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ya, untuk kalian yang sudah menonton terima kasih banyak ya, untuk kalian yang selalu support channel saya ya, untuk kalian mungkin yang belum subscribe channel saya, sok mangga tuh di subscribe guys ya, di subscribe ya, jangan lupa kalian bunyiin loncengnya ya, agar kalian bisa ikutin terus video terupdate dari saya ya. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya, jika video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Masih explore daerah Sukabumi guys ya. Saya akan terus buatkan part-part berikutnya di tempat yang berbeda ya. Ikutin terus channel saya ya, jangan kemana-mana, karena saya akan explore terus Sukabumi ya. Dadah, wassalamualaikum.